Selain menjamin stok bahan bakar minyak atau BBM, Pertamina Patraniaga Sumatera bagian utara memastikan stok BBM aman. Tahun ini diprediksikan akan terjadi peningkatan konsumsi sebesar 11% pada produk gasolin, yaitu Pertalite, Pertamax, serta Pertamax Turbo. Untuk wilayah Sumatera Utara, peningkatan konsumsi mencapai 9,4%, mengingat banyaknya kendaraan yang akan melakukan perjalanan mudik. Selama Satgas Natal Tahun Baru ini, kita ada beberapa poin yang kita sampaikan. Yang pertama adalah kita ada fasilitas mobil kantong, ya, SPBU kantong. Jadi itu ada merupakan lokasi-lokasi SPBU yang kita tambah perkuatan dengan mobil tangki. Kemudian kita juga ada motoris yang itu nanti kita gunakan itu untuk memecah kondisi antrian. Jadi nanti kalau misalnya ada wisatawan yang terjebak macet, ya, kemudian BBM-nya sudah hampir habis sementara SPBU-nya masih jauh, dengan layanan motoris itu nanti bisa membackup kebutuhan wisatawan kita yang tadinya sudah hampir habis. Bisa. Sementara itu, untuk kebutuhan biosolar, Dexlite dan Pertamina Dex diperkirakan turun 2% dari hari normal. Mengingat pada tanggal tersebut, sejumlah kendaraan truk angkutan barang non-sembako dilarang melintas. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara.